ada kabar juga bahwa Gala sekarang sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman rumah almarhum yang di Kebon Jeruk itu. Sekarang sudah pindah ke rumah Pak Faisal. Otomatis akan membuat Didi lebih mempersulit lagi nggak untuk ketemu Gala datang lagi? Iya, saya tahu Didi itu kan rumah memang sudah habis ya. Bulan akhir Februari, Februari ini atau Maret sudah habis. Dan Didi juga baru tahu tuh Gala pindah ke sana, nggak dikasih kabar. Sudah pindah ya ke sana ya. Sudah pindah ke sana dan nggak tahu alamatnya di mana, rumahnya di mana. Jadi mungkin memang ya tambah sulit lagi kalau seperti mudah-mudahan. Itu. Mudah-mudahan. Iya, kalau misalnya memang ada alamatnya kita di tahu ya enggak. Tapi kan kalau sampai saat ini kan ini nggak tahu tuh rumahnya di mana. Ya. Tapi nanti sih ya cobalah minta alamatnya di mana tinggalnya. Kalau komunikasi hanya bisa lewat lawyer ya, dia iya, betul, lawyer aja dari Bang Jamal nanti ke apa kuasa hukumnya. Berarti rumah yang almarhum tempatin itu sudah habis ya di bulan 2 ini kabarnya gitu ya? Kabarnya di bulan 2, antara bulan 2 atau awal Maret. Iya kan bulan Maret, nggak tahu tanggalnya berapa, tapi mungkin ya karena memang sudah dekat waktunya, jadi memang mungkin tidak, tapi itu juga saya nggak dikasih kabar, nggak dikasih tahu. Nah, otomatis kan banyak barang-barang almarhum, nggak ada nggak ini gimana nih? Itu juga kan pasti ada baju-baju kenangan yang Didi pengen ambil nggak buat kenang-kenangan atau sepatu, tas, ini tidak akan jatuh kepada kakak Mayang suaminya gitu, bisa diperjelasnya itu. Gimana tuh? Gimana? Mama ada yang tahu banget karena perempuan kan. Cuman kan di sini nanti aku ngomong salah lagi, sebab salah pokoknya. Gimana tuh dia? Kalau dari sih, gimana sih berharapnya sih memang untuk pemindahan itu harusnya dikasih kabar, Didi kan, Didi dikasih kabar. Afrika. Sebelum pindah ke rumah baru itu ya Didi dikasih lihat dulu juga kan apa barang-barang ecak yang mana ya, barang ecak yang mana ya, jadi ya, kan yang mana kan jadi tahu kan sampai saat ini kan nggak dikasih tahu kan ya nggak transparan gitu kan apa ya pindah aja jadi nggak dikasih tahu jadi ya enggak lah gimana ya jadinya harapannya sih pingin tahu ya gitu apa artinya ada koordinasi lah jangan pindah tapi dirinya nggak dikasih tahu gitu kan seolah-olah kayaknya ya udahlah pindah seperti itu kan banyak barang-barang yang gitu kan yang barang-barang Vanessa yang harusnya Didi tahu gitu kan ya udah tapi mau gimana lagi nanti kalau Didi ngomong tak salah lagi kan ada nggak keinginan untuk paling tidak diminta salah satu buat kenang-kenangan di rumah gitu pengen mencoba menghubungi pihak sana. Sebenarnya sih itu kan nanti kalau sudah keputusan pengadilan, ya kan keputusan pengadilan yang menyatakan hak warisnya si apa Didi kan sudah keluar kalau nggak salah sudah keluar yang Vanessa kan belum. Nanti kalau surat itu masing-masing sudah keluar ya sudah nanti kita dibicarakan sekali lagi balik lagi ke Bang Jamal lawyer gitu itu aja sih. Kalau sudah ada keluar apa hak waris dari masing-masing. Keluarga Vanessa dan keluarga Bibi. Tapi keinginan ingin ada ya Adit untuk paling tidak meminta lah gitu tanpa harus meminta. Sisi seperti itu, itu harusnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Jadi sudah lah, jadi sih lebih banyak diam aja lah biarin aja.